Aksi kocak tampak dilakukan pembalap MotoGP George Martin dan Pedro Acosta. Mereka sempat-sempatnya melakukan balapan pemanasan sebelum balapan MotoGP Mandalika 2024. Bukan balapan biasa, karena George Martin dan Pedro Acosta balapan dengan menggunakan becak motor hasil modifikasi. Balapan tersebut diinisiasi oleh Red Bull yang sering membuat konten seru-seruan di beberapa seri MotoGP dan kali ini adalah giliran MotoGP Mandalika 2024. Rekamannya diunggah Instagram @redbull pada Sabtu 28 September 2024. Dalam event seru-seruan tersebut, kedua pembalap diminta untuk membantu salah satu chef memasak makanan Indonesia. Mereka berlomba adu cepat mengambil sejumlah sayuran di 4 booth yang tersedia dan mengantarkannya ke chef tersebut. Ada bawang merah, bawang bombay, cabai, bayam, tomat, dan juga minuman kaleng Red Bull yang harus mereka antarkan ke chef-nya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.